Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com, Iin Solihin, dalam acara spesial kita, wawancara eksklusif. Wawancara eksklusif hari ini menghadirkan dua tamu spesial. Dua-duanya kalau saya bilang adalah orang teknik. Beliau adalah ada Pak Heru di paling kanan. Beliau adalah tim pakar Direktorat Mitra Studi dengan titel Ing Heru Pranoto ST. Siap. Selamat. Bang Heru, apa kabar hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Biasanya kita di Medan itu bang semua, nggak ada paknya. Semuanya bang. Jadi saya panggil Bang Heru. Bang Heru ini sebenarnya adalah produk lokal Sumatera Utara, gitu ya Bang Heru ya? Iya, Bang. Yang kemudian hari ini dikasih kepercayaan untuk berada di Jakarta, di kementerian, Pak ya? Iya, siap. Tempatnya. Lalu di sebelah saya tempat ini, beliau adalah Direktur Politeknik Negeri Medan, Dr. Idam Kamil, STMT. Bang Idam, apa siap, kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Nah, Tribuners, kami akan membahas terkait, kita punya gawean ya, Pak ya? Iya. Kita punya gawean, ini berupa kegiatan program penguatan ekosistem kemitraan untuk pengembangan inovasi berbasis potensi daerah di Provinsi Sumatera Utara. Memang agak panjang Tribuners, tapi nanti kita akan minta Bang Heru dan Bang Idam untuk menjelaskan apa sih. Karena tadi secara singkat kami sempat diskusi bahwa ini adalah program yang bagus, bahwa hari ini tuh teman-teman sedang menyiapkan pendidikan vokasi ya Pak ya. Nah, tapi sebelum jauh mengupas tentang apa sih kegiatan kita hari ini dalam wawancara eksklusif ini, saya ajak Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini melalui dua platform kami, Harian Tribun Medan dan tribunmedan.com, lalu dapatkan informasi terkini baik Sumatera Utara, Medan khususnya, dan informasi nasional internasional melalui sosial media kami, baik di YouTube, Instagram, TikTok, dan Twitter. Bang Heru, sebenarnya ini sih kegiatan apa sih yang akan kita laksanakan kick-off-nya pada hari Rabu? Hari Rabu, ya. Hari Rabu. Tanggal 1. Judulnya Program Penguatan Ekonomi Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah di Sumatera Utara. Ini sebenarnya kegiatan apa sih yang sedang digalakkan oleh kementerian di Jakarta? Jadi begini Bang Iin. Jadi program ini kita desain berdasarkan potensi daerah. Setiap daerah itu masing-masing mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda. Jadi kita tidak mendesain sebuah program yang datangnya dari pusat, kemudian kita paksakan untuk berjalan di daerah. Jadi program ini tidak juga kita desain untuk satu perguruan tinggi vokasi, tetapi kita meng-encourage untuk perguruan tinggi vokasi di Sumatera Utara ini membuat sebuah konsorsium. Jadi kebetulan kalau di Sumatera Utara ini konsorsiumnya anggotanya itu Politeknik Negeri Medan sebagai pengampu, sebagai ketua, kemudian ada Fakultas Vokasi USU, kemudian ada Amik Poli Bisnis, dan ada Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Ya. Jadi empat perguruan tinggi vokasi ini menjalankan program yang nantinya memapping tiga tahun pertama ini adalah memapping kebutuhan industri yang ada di Sumatera Utara. Nah, kebutuhan industri ini nantinya akan dibuat juga planningnya bagaimana inovasi yang harus dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan dari industri tadi. Dan kemudian ini akan kita siapkan untuk tahun kedua diimplementasi. Oke. Okay. Nah, artinya di tahun ini Bang Heru kita sedang mapping nih. Iya. Kita mau lihat dulu. Ada 4 dan tadi di bawah teman-teman Politeknik Negeri Medan menjadi apalah ya koordinator lah gitu. Koordinator lah gitu Bang Idam. Yeah. Bahwa nanti akan dilihat nih dari 5 pendidikan vokasi tadi. Akan dilihat nih apa saja sih yang jurusan apa saja misalnya yang dibutuhkan oleh industri di wilayah Sumatera Utara gitu ya Bang? Benar Bang, jadi nanti kita akan lihat sebenarnya di Sumatera Utara ini apa yang terjadi.
trennya bagaimana untuk sumber daya, kebutuhan sumber daya manusianya. Maka kita ajak Kadin untuk ikut bersama-sama. Kita ajak industri yang di Sumatera Utara ini ikut bersama-sama. Dan kita ajak pemerintah daerah untuk ikut bersama-sama di program ini. Untuk bagaimana membuat sebuah dokumen planning tentang kebutuhan. Misalkan katakan kebutuhan tenaga pengelasan misalkan. Oke. Berapa sih sebenarnya kebutuhan yang paling tidak mendekatin dengan kebutuhan yang di industri di Sumatera Utara ini? Jangan-jangan kebutuhannya nggak ada gitu. Kita masih pertahankan jurusannya. Kita masih pertahankan prodinya gitu. Atau jangan-jangan kebutuhannya besar. Tetapi kita nggak mampu masuk ke yang punya sedikit gitu ya. Mempunyai program studi pengelasan sedikit misalkan seperti itu. Nah, ini yang kita sedang mapping, potret. Kita potret bagaimana kondisinya sebenarnya. Kita mapping bagaimana kondisinya sebenarnya. Sehingga apa yang kita lakukan di tahun kedua itu tepat. Nah, Bang Idam, tentu Politeknik Negeri Medan sebagai koordinator, tentu teman-teman di lima konsorsium ini sudah punya program dong. Mungkin misalnya di Politeknik Negeri Medan, kita punya berapa prodi sih? Sejauh ini prodi favorit apa sih yang kita punya di Politeknik Negeri Medan dan seberapa besar serapan lulusan kita mampu mengambil peran di industrial? Ya, ya Bang Solin, terima kasih. Jadi mungkin saya rewind sedikit ya. Politeknik Negeri Medan itu kan pendidikan vokasi ya. Baik. Jadi pendidikan tinggi vokasi itu Politeknik Negeri Medan, kemudian kita dibantu Poli AMI Bisnis ya, AMI Bisnis, kemudian dari Politeknik Wilmar, kemudian dari satu lagi Fakultas Vokasi dari USU. Vokasi ini kan agak beda dengan pendidikan tinggi yang biasa kita ketahui universitas. Jadi memang di mana sih bedanya ini vokasi dengan yang bukan vokasi? Kalau dibilang pendidikan vokasi sebenarnya sudah lama juga sih. Politeknik kan sudah lama juga. Politeknik Negeri Medan dulunya kita kenal dengan Politeknik USU. Tapi kemudian di tahun belakangan berdiri sendiri menjadi Politeknik Negeri Medan. Bedanya vokasi dengan pendidikan tinggi biasa, mungkin kita bisa sampaikan bahwa di sini diutamakan hands-on-nya, prakteknya, skill-nya lebih banyak dari teorinya. Mungkin 60-40 lah, 60%, 40% adalah praktek. Nah, bisa saya bilang Bang Idam, memang Bang Idam dan lima kampus lainnya ini di konsorsium divokasi. Ini, di vokasi ini, divokasi. Memang mau cetak orang-orang yang begitu lulus dengan D3 plus kompetensi skill. Udah siap kerja. Iya, siap. Harusnya begitu ya. Jadi memang ini tadi dalam rangka ekosistem ini kan kita ingin collect data dulu nih. Jadi kalau tadi pertanyaannya ada prodi ya. Prodi, program ya, karena studi. Karena program studi yang favorit itu kalau Politeknik Negeri Medan tuh yang pertama itu IT ya, Pak Iru ya, multimedia. Kemudian akuntansi perbankan, nah itu nggak tahu juga tuh. Memang kebetulan dua prodi ini akreditasinya bagus A. Okay. Jadi memang peminat dari SMK, terutama SMK ini kan adiknya Politeknik, ya abangnya Politeknik. Jadi linear dia ya. Linear ya. Harusnya gitu SMK ya. Langsung ke SMK harusnya vokasi ya gitu. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dari SMA masuk ke Politeknik. Jadi memang itu yang favorit. Nah, tapi pertanyaannya dalam rangka kegiatan ekosistem ini, apakah benar yang favorit ini, yang banyak peminat ini memang dibutuhkan di pasar apa enggak nih? Ya. Kan kita enggak tahu juga nih saat ini. Jangan-jangan banyak yang minat, terserapnya enggak gitu ya? Iya, iya. Ya. Di dunia usaha dan dunia industri. Walaupun tidak tertutup kemungkinan, tamatan dari Politeknik ini juga bisa berwirausaha. Ya. Nah, tapi jadi inilah program daripada Kementerian Dirjen Vokasi untuk mengadakan kegiatan ini selama 3 tahun ke depan. Jadi yang pertama ini kita akan collect data dulu supaya terjadi ekosistem yang baik di mana pendidikan, kemudian lulusan dari pendidikan dan dunia usaha industri ini link and match ya. Link and match juga. Jadi memang dibutuhkan dan memang itu dibutuhkan pada saatnya. Jangan nanti dia butuh ini ternyata industri kan ini cepat nih. Industri cepat perubahan, berjalan. Perubahan, inovasi, disrupsi itu kan cepat. Jadi memang inilah yang akan kita bangun daripada kegiatan ini sehingga tahun pertama ada policy brief Pak Heru ya. Jadi policy dari bersama pemerintah daerah, dunia pendidikan dan dunia industri bisa menyimpulkan kira-kira ini tahun ini, tahun depan tuh kebutuhannya ini, industrinya seperti ini,
maka dunia pendidikan, maka dunia akan harus menyesuaikannya. Kira-kira gitu, Bang. Bang Heru, tadi menarik, besok akan dilibatkan pemerintah daerah. Ya, ya. Lalu ada dunia usaha lewat Kadin. Kadin. Artinya teman-teman di kementerian itu sudah mengajak lah ya. Mestinya bukan mengajak sih, memaksa pemerintah kemudian dunia usaha untuk, kalau tadi Bang Idam bilang, meet and match dengan penyedia calon tenaga kerja. Iya. Goal apa sih yang mau kita ambil nanti dengan keterlibatan pemerintah daerah dan dunia usaha nanti, Bang Heru? Oke. Goalnya ya penyelarasan, itu yang jelas. Mm-hmm. Penyelarasan itu apa? Penyelarasan itu ketika butuhnya A, maka yang dicetak A. Mm-hmm. Jadi selaras antara pendidikan dan dunia industri. Yeah. Tapi untuk mencapai penyelarasan ini bukan sebuah seperti katanya aja yang mudah, mengatakannya aja yang mudah. Tetapi ini sebuah proses yang harus kita duduk bersama dulu. Kita ajak dulu industrinya. Kita ajak dalam hal ini Kadin. Butuhnya apa? Dan dunia pendidikan, dunia dalam hal ini perguruan tinggi vokasi harus siap berubah. Tidak kaku lagi. Dulu kita mempertahankan kurikulum dengan hingga titik darah penghabisan gitu. Seenak saja kalau perguruan tinggi itu menyusun kurikulum tanpa memikirkan kebutuhan industrinya gitu. Tapi sekarang berubah. Kita harus tahu apa sih kebutuhan dari dunia usaha, dunia industrinya. Nah, ini yang kita desain kurikulumnya bersama-sama. Jadi tidak lagi kurikulum itu hanya desain by kampus, PTB, kampus. Tetapi kita desain bersama. Nah, ini menarik Bang Idam, pernyataan Bang Heru nih. Artinya teman-teman di vokasi, teman-teman harus di kampus harus siap dong. Harus siap. Nanti ketika prodinya tadi misalnya yang Bang Idam anggap ini prodi yang favorit ini, tapi ternyata tidak terserap dengan baik, harus kita likuidasi dong. Gitu kan? Artinya kan begitu ya, Bang? Betul, iya. Ini kan program baru ya, Bang Iria. Program baru yang baru berjalan, bahkan sedang mapping kita melakukan proses ini untuk melihat seberapa besar sih lulusan kita mampu terserap di dunia usaha kan hari ini. Nah, Bang Idam, bagaimana kemudian kampus melihat sendiri dengan program yang sedang digencarkan ini? Artinya harus ada keterbukaan dong di kampus bahwa ya memang kalau prodi ini tidak cocok, ya kita harus cari prodi yang lebih baru. Ya, betul. Jadi Bang In, jadi memang sebenarnya ini program-program ini selaras ya Pak Heru ya, dengan program Kementerian Pendidikan. Mas Menteri, itu kan program punya program Merdeka Belajar. Jadi nyambungnya ke sana nih Bang In. Jadi kan kurikulum itu kan kaku nih, kalau mau dirubah tiba-tiba juga harus ada proses, makan waktu. Jadi karena ada program mereka belajar, oh ini ternyata nih anak IT ini nggak butuhnya bidangnya nggak ini, mungkin developernya harus ke arah game. Kita nggak ada tuh kurikulumnya nih. Nah, ada peluang nih mahasiswa untuk di luar kampus satu semester daripada program mereka belajar. Nah, mereka bisa pilih nih, oh ternyata nih di Jawa ada nih program untuk developer game, ya mereka request untuk magang di sana atau satu semester di luar kampus. Jadi memang sangat saling berhubungan satu program dengan program lainnya di Kementerian Pendidikan ini. Jadi peluangnya di situ yang paling cepat. Walaupun nanti akhirnya apabila dalam proses berjalannya ternyata prodi ini perlu perubahan, mau tidak mau kampus harus merubah kurikulumnya. Bang Heru, berarti hari ini fleksibilitas kita khusus untuk misalnya tadi prodi, kemudian program pendidikannya sendiri itu memang fleksibel. Iya. Namanya juga Merdeka Belajar. Harus merdeka. Harus merdeka. Kemana aja boleh. Jadi di dalam program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu, mahasiswa itu bisa menyesuaikan kemana minatnya. Dan apa yang dia pilih. Gitu. Industri juga memberikan fasilitas untuk itu. Misalkan magang di industri. Kita punya banyak program magang industri. Salah satu programnya adalah MSIB. Nah, itu membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar langsung ke industri. Karena yang nanti kan ujungnya mereka akan bekerja diserap ke di industri. Sana, ya. Bisa nah, sekarang dia tes dulu. Tes dulu. Magang dulu.
dan mungkin juga banyak industri yang ketika magang anaknya dilihatnya ya, anaknya berpotensi ya, ya. Untuk direkrut. Untuk direkrut. Ya. Nah ini terjadi penyerapan di situ. Ya. Jadi nggak ngetesnya itu nggak lewat interview wawancara ya. Untuk tertulis. Dia langsung lihat skill. Langsung lihat skillnya. Ya. Nah ini anak-anak kita, mahasiswa kita itu di ketika dia magang dia bisa mengunjuk diri tentang kemampuannya, tentang kompetensinya, bukan saja hanya kompetensinya, tapi soft skillnya, karakternya ya. Juga dia bisa tunjukkan bahwa dia punya karakter yang baik, dia karakter yang menarik untuk direkrut. Nah ini yang menjadi sebuah contoh Merdeka Belajar itu diterapkan di pendidikan dan disiapkan juga di industrinya. Nah di acara besok kan kita kick off itu ya? Kick off ya. Kita kick off, launching lah. Launching program program vokasi ini ya. Nah di situ saya lihat ada juga keterlibatan teman-teman di SMK. Nah saya berpikir justru kalau di SMK sudah terpusatkan, dia akan linear nih. Jurusan dari SMK mungkin nanti di kampus di vokasi politeknik juga sudah. Katakan di SMK dia ya kita punya pariwisata bagus misalnya Sumatera Utara, mungkin dia jurusan perhotelan misalnya. Nah disambut lagi di D3-nya di vokasi juga jurusan yang linier. Nah apakah itu juga menjadi strategi nanti Bang Heru untuk kemudian melibatkan SMK ini? Artinya ada perubahan juga dong di kurikulumnya SMK. Benar Bang, jadi kalau SMK itu kita mempunyai tiga luaran. Yang pertama adalah pekerjaan. Jadi kemampuan anak-anak SMK untuk bekerja, punya kompetensi untuk bekerja. Yang kedua adalah wirausaha atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, kita harapkan melanjutkan perguruan tinggi vokasi. Mestinya setelah SMK itu ya liniernya ke vokasi. Vokasi atau politeknik. Ya. Ketiga adalah wirausaha. Makanya kita sebut BMW. Bekerja, melanjutkan, wirausaha. Nah, Bang Idam nih yang hari-hari nih ngurusin bagaimana kemudian harus kemudian memberikan peluang kepada teman-teman lulusan SMK. Nih Bang Idam, kita punya, saya anggap ini masalah bahwa orang tua tuh kadang-kadang ngapain sih masuk ke SMK? Betul. Ngapain sih masuk vokasi? Ngambil lu lulus D3 nggak bisa jadi PNS. Nah kan itu masalah. Ada nggak masalah pada itu Bang Idam untuk di masyarakat kita hari ini? Ya benar-benar Bang Solin. Jadi memang ada tuh masalahnya. Jadi makanya di Kementerian Kemendikbudristekdikti ini ada Dirjen Vokasi. Jadi Pak Heru saya sampaikan masih baru nih Dirjen Vokasi. Dirjen Vokasi dulu Dirjennya cuma satu tuh. Sekarang Dirjen Vokasi. Jadi memang inilah saatnya kita mau mensosialisasikan bahwa sebenarnya vokasi dan pendidikan tinggi itu sama. Saya boleh contohkan nih. Politeknik Negeri Medan tuh sekarang sudah punya S1-nya. D4 sarjana terapan dan sudah punya S2-nya juga, magister terapan. Jadi sebenarnya kita mau merubah mindset-nya masyarakat kita terutama ya bahwa vokasi itu bukan nomor 2. Nah. Dia tuh sebenarnya applied university kalau di luar negeri. Nah. Applied university. Jadi memang ini kemarin saya sampaikan juga di Dinas Pendidikan dengan SMK juga bahwa sebenarnya mindset ini yang mau kita rubah. Jadi tidak ada sebenarnya perbedaan yang menyolok antara SMK ke politeknik atau ke university karena sama-sama ini adalah university sebenarnya. Ya. Bedanya memang di vokasi itu cenderung untuk mempunyai kompetensi keahlian khusus. Jadi misalnya dari dia perhotelan mungkin nanti dia D3-nya perhotelan mungkin lanjut lagi ke sarjana terapannya di perhotelan juga. Dan ini ya yang sebenarnya nantinya mereka bisa keluarannya bisa jadi bekerja dengan mudah atau dia mau berwirausaha juga karena punya kompetensi itu. Ya dan atau juga dia juga bisa melanjutkan studi sama juga tadi tamatan SMK juga tamatan vokasi politeknik juga bisa melanjutkan studi. Jadi harusnya ini tugas kita bersama untuk mensosialisasikan ini bahwa tidak seperti itu. Kalau sarjana terapan juga bisa jadi PNS juga kan Bang Solin ya. Betul. Saya rasa nggak ada masalah juga. Ya. Malah sekarang kalau untuk tenaga D3 untuk jadi teknisi ya atau laboran itu harus D3 malah harus yang dari politeknik kan gitu. Jadi
Jadi tidak ada, harusnya tidak ada perbedaan itu. Nah, ya. Nah, Tribuners, saya juga punya teman satu host. Tribuners ya. Biasa saksikan Joe Silvana itu lulusan pariwisata. Pariwisata. Tapi dia jadi host. Jadi host. Nah, tadi menarik, Bang Idam tadi ada singgung ya. Bahwa tidak hanya kemudian lulusan SMA, SMK, kemudian masuk ke vokasi, lalu dia lulus kerja di industri, lalu ada juga tadi wirausaha. Bang Heru, apa program yang sedang kita gencarkan lewat wirausaha ini? Lalu bagaimana kemudian peluang teman-teman di daerah misalnya yang lulusan SMK kemudian memilih di vokasi, lalu mereka, saya nggak mau deh jadi buruh pabrik misalnya. Saya nggak mau sih, kalau anak-anak sekarang tuh bilang apa budak korporat, nggak mau jadi budak korporat, saya mau jadi CEO, saya mau bangun usaha saya sendiri. Nah, peluang itu sudah disediakan kah oleh kementerian, Bang Heru? Wirausaha, kita punya, setahun lalu kita punya program penguatan ekosistem kewirausahaan. Okay. Jadi di dalam program ini bagaimana bukan wirausahanya saja, karena bisa jadi anak-anak kita ini mahasiswa setelah tamat jadi alumni buat usaha, setahun usahanya udah nggak ada lagi. Tapi bagaimana kita menguatkan agar anak-anak kita mempunyai jiwa kewirausahaan. Bisa jadi dia mencari pengalaman dulu bekerja di industri. Tetapi karena dia mempunyai jiwa wirausaha, pengalaman yang sudah didapat, dia akan memulai usahanya, industrinya. Nah, di program ekosistem kewirausahaan kita melakukan bagaimana ekosistem terjadi. Jadi bukan hanya wirausahanya, tapi ekosistem kewirausahaan. Jadi bagaimana dari pendidikannya sudah diatur, kemudian sampai dengan pemodalannya juga, pemodalannya dibantu, aksesnya untuk mendapatkan pemodalannya. Lalu ekosistem bagaimana kemudian usaha yang dia bangun bisa bertahan itu juga dibantu di situ. Benar. Dan di beberapa perguruan tinggi, termasuk saya tahu juga di Politeknik Negeri Medan itu ada program untuk memberikan pemodalan. Artinya bantuan ya, bantuan mahasiswa wirausaha. PMW ya, program PMW. Mahasiswa wirausaha ya. Program mahasiswa wirausaha. Oke. Nah, tadi udah ditembak sama Bang Heru, tak mesti tanya sama Bang Idam. Nah, sejauh mana kemudian efektivitas program mahasiswa berwirausaha itu, Bang Idam? Ya, jadi memang program ini sebenarnya juga berada di bawah Prodi MICE itu, Pak Heru ya. Dan menginisiasi dari ada kita satu program studi namanya MICE. Itu sebenarnya event organizer lah. Tapi di dalamnya juga ada kegiatan-kegiatan kewirausahaan. Kewirausahaan itu hampir di semua prodi mempunyai mata kuliah kewirausahaan. Nah, kalau program wirausaha mungkin zaman Pak Heru waktu di Unpad ya, Pak Heru ya. Iya, sudah. Waktu itu sudah jalan ya. Sudah jalan ya. Mungkin nanti ini kita teruskan nih. Pak Bang. Sepertinya linear dengan programnya kementerian ya. Iya, benar. Jadi memang kenapa mahasiswa itu kita harapkan lulusannya bisa berwirausaha? Karena memang kita bangun itu. Jiwa wirausahanya kita bangun. Kita selalu melibatkan mahasiswa. Nah, karena kebetulan kita punya prodi MICE, prodi yang khusus melaksanakan event, biasanya mereka jadi leadernya dan nanti akan mengajak mahasiswa-mahasiswa untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan. Rasanya itu juga sudah sejak mereka kuliah dibangun jiwa wirausahanya, mau dia di kuliner, mau dia konveksi atau dan teman-teman di IO itu yang kemudian membuat acara di mana teman-teman terlibat. Betul. Nah, besok Tribuners, besok akan ada kick off program penguatan ekosistem kemitraan untuk pengembangan inovasi berbasis potensi daerah di Provinsi Sumatera Utara. Supaya tidak panjang, tadi ini adalah program vokasi yang kemudian besok kick off-nya beberapa stakeholder, pemerintah daerah, kemudian kampus, SMK, kemudian dunia usaha, itu akan duduk bareng lah, Bang Heru ya. Duduk bareng untuk kemudian memetakan. Kita perlu prodi apa sih? Yang prodi ini dibutuhkan oleh industri apa? Gitu. Nah, Bang Heru ini kan orang lama yang kemudian berkarir di Jakarta, kira-kira gitu ya. Bang, di Sumatera Utara sesungguhnya prodi-prodi apa sih yang kita butuh sebenarnya dan kemudian kebutuhan itu bisa terserap oleh industri di tempat kita? Sebenarnya ini nanti output dari program ini. Tapi, saya curi dulu nih. Besok dibahas, tapi tak curi dulu untuk Tribuners. Tapi kita bisa lihat
kita bisa lihat potensi Sumatera Utara sebenarnya. Kalau kita lihat potensi Sumatera Utara, yang terlihat dengan jelas itu adalah sawit ya. Perkebunan kelapa sawit, ya. Kelapa sawit. Tapi kelapa sawit ini kan mempunyai produk turunan, tidak hanya berdiri sendiri kelapa sawit itu. Iya. Kita bicara kelapa sawit bukan hanya pengelolaan kelapa sawit. Kelapa sawit yang kita tanam di kebunnya saja menghasilkan kan, TBS gitu, tanam buah segar gitu kan. Tapi kelapa sawit ini menghasilkan produk turunan, bahkan sampai tekstil pun yang sekarang ini itu bisa dihasilkan dari kelapa sawit. Nah, produk turunan ini semuanya itu menjadi kan tidak harus diekspor dalam bentuk bahan CPO yang ke luar, tapi kalau misalkan industrinya berkembang, maka kita perlu duduk bersama-sama dengan Kadin, dengan pemerintah daerah, industrinya ini bagaimana perencanaan industri, perkembangan industri untuk produk turunan dia. Produk turunan kelapa sawit. Kita mau tahu kosmetik, mau kita tahu ada Keks Hemangke itu kan apa namanya kawasan ekonomi khusus kawasan untuk ekonomi khusus. Turunan turunan produk kelapa sawit. Kelapa sawit. Nah, ini perlu di mapping kebutuhan-kebutuhan dari industri. Kemudian yang kedua itu pariwisata. Kita tahu Danau Toba menjadi super destination gitu ya. Destinasi super prioritas. Super prioritas. Nah, ini bagaimana industri pariwisata, baik itu perhotelannya, baik itu jasa-jasa pariwisata, atau MICE, meeting incentive convention, exhibition gitu. Nah, itu kan menjadi sebuah turunan dari pariwisata. Rapat itu akan menarik kalau itu akan di daerah wisata. Expo atau exhibition itu akan lebih menarik kalau di daerah pariwisata gitu. Bahkan sekarang banyak juga yang seperti sport gitu juga akan sport tourism, mendukung untuk pariwisata. Nah, ini bagaimana akan perencanaan akan terjadi di Sumatera Utara ini perlu duduk bersama dengan pemerintah daerah, dengan Kadin, dengan para pengusaha yang ada di Sumatera Utara ini. Nah, inilah yang nantinya akan digodok secara riset menggunakan dua metode foresight dan sistem dinamik yang menghasilkan nanti bukan sebuah forecasting tapi sebuah perencanaan apa yang akan terjadi di depan itu, direncanakan apa yang akan terjadi. Maka kita melibatkan Bapelitbang, kita akan melibatkan dinas tenaga kerja, kita akan melibatkan dinas pendidikan, perguruan tinggi vokasi, Kadin, jadi semua kita rangkum untuk bisa duduk bersama sehingga menghasilkan sebuah perencanaan yang baik. Nah, tahun kedua dan ketiga ini didanai oleh LPDP. Saya lupa menyebutkan tadi didanai LPDP. LPDP akan coba untuk mendanain beberapa inovasi-inovasi yang memang dibutuhkan berdasarkan hasil riset di tahun pertama ini. Nah, artinya akan ada rekomendasi nantinya yang kemudian kebijakan itu harus dijalankan oleh teman-teman di konsorsium. Semua stakeholder berarti. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya nanti, Bang Heru, tentu akan syarat kepentingan masing-masing. Gitu. Dunia usaha misalnya, tentu pengusaha pengen skillnya bagus, harganya murah. Kan gitu kan, gitu ya. Biasanya gitu. Nanti pemerintah masuk. Berarti. Nah, harus ada penetrasi-penetrasi. Rasanya kalau sekedar rekomendasi, saya tuh berpikir perlu nggak sih ada regulasi yang kemudian mengatur. Misalnya di kawasan ekonomi khusus, misalnya di sana ada apa korporat-korporat besar yang kemudian nanti akan berada dalam satu kawasan kompleks. Saya berpikir harusnya serapan tenaga kerja lokal kita akan besar dong di sana. Maka kemudian hasil rekomendasi ini harusnya sejalan dong dengan program proyek-proyek eksklusif yang ada di wilayah Sumatera Utara. Nah, kalau Bang Idam sendiri melihat mestinya seperti apa sih? Haruskah ada regulasi dari ke hasil rekomendasi ini kemudian entah dalam bentuk perda, entah dalam bentuk pergub, entah dalam bentuk keputusan. Apa kayak gitu misalnya? Iya, jadi memang kalau yang tahun pertama kita masih sebatas pada rekomendasi dan kebijakan bersama. Jadi kebijakan itu adalah hasil kesepakatan semuanya ya. Jadi dari kampus, dari dunia usaha industri, dan pemerintah. Nah, kita harapkan memang nanti apabila sepakat, saya nggak tahu juga ya, mungkin ke depan bisa menjadi satu regulasi dari pemerintah ya Pak Heru ya. Berikan policy brief. Ya, atau ya, karena hasil kita kan outputnya policy brief. Jadi kebijakan, aturan yang disepakati bersama. Mungkin saja Bang In,
bisa menjadi satu regulasi. Tapi mestinya kalau Abang setuju, harus ada regulasi. Ya, harus ada. Bang Heru setuju, harus ada regulasi. Harus ada regulasi. Bang, kenapa saya sampaikan ini? Hari ini teman-teman di dunia politik sedang, saya mau jadi apa? Gitu, kan? Mestinya ini jadi isu yang akan, yang harusnya diangkat oleh teman-teman yang mau di legislatif, mau di eksekutif, harusnya menjadi menjadi isu seksi yang hari ini, jangan-jangan anak-anak kita butuh keputusan yang pas di depan. Sehingga nanti kita tentu ada tidak mau ada payung hukum yang melindungi teman-teman di daerah. Betul. Teman-teman kementerian sudah oke, program sudah oke, hasil kick off kita rekomendasinya sudah oke. Karena nggak ada payung hukum, anak-anak kita nanti jadi penonton dong di kawasan ekonomi khusus. Benar. Kan gitu ya Bang ya? Sangat strategis itu Bang, Bang Yin. Karena begini, kita ingin menjawab bagaimana tingkat pengangguran yang terjadi di katakan di Sumatera Utara dalam hal ini. Tetapi kita juga di sisi lain menjawab kesulitan kawan-kawan di dunia usaha, di dunia industri mencari tenaga kerja. Ini kan sebuah yang dilema. Hari ini tuh kita belum pas deh gitu ya Bang. Ini kita nggak cocok gitu. Bang Idam dan teman-teman mencetak lulusan. Lulusannya tuh nggak penting bagi dunia mereka, industri. Industri juga menginginkan tenaga kerja. Dan sekarang mereka kesulitan mendapat tenaga kerja yang mereka inginkan. Yang sesuai dengan kemampuan yang mereka butuhkan. Tribunas ini menarik, bisa berjam-jam kita membahas ini tentunya. Tapi tadi poin penting yang saya dapat adalah bahwa teman-teman nggak perlu deh untuk kemudian ragu lagi untuk kemudian memutuskan untuk saya pilih vokasi. Bahwa hari ini sudah ada jaminan. Tadi bahkan teman-teman dari Kemendikbudristek sedang melakukan proses vokasi di tingkat daerah mencari peluang seperti apa serapan lulusan kita, bahkan mencari solusi mau kemana sih pendidikan vokasi hari ini. Lalu besok akan dilakukan kick off dan di sana ada diskusi panjang pastinya. Harusnya Tribunus kita punya satu momen lagi bersama beliau-beliau ini untuk kita tanya apa hasilnya Pak, gitu kira-kira. Nah tapi sebelum kita tutup wawancara khusus kita hari ini, wawancara eksklusif ini, Bang Heru ada yang mau disampaikan kepada Tribuners dan masyarakat Sumatera Utara? Mungkin begini, pendidikan vokasi itu tidak bukan sebuah pendidikan yang tidak tamat dari pendidikan vokasi itu tidak mempunyai skill atau kompetensi apapun. Di pendidikan vokasi itu begitu keluar dari SMK ataupun dari D3 atau D4 di pendidikan vokasi, setidaknya mereka mempunyai satu skill kemampuan yang nanti bisa bermanfaat kepada si alumninya dan bisa untuk bekerja di industri, di dunia, atau mampu untuk berwirausaha. Jadi jangan ragu untuk memilih vokasi, dan bagi industri juga jangan ragu untuk merekrut alumni dari perguruan tinggi vokasi. Baik Bang Heru. Bang Idam, sebagai pelaku yang mencetak begitu banyak tenaga dengan skill tinggi, apa yang mau disampaikan kepada Tribunus dan masyarakat Sumatera Utara? Terima kasih. Buat masyarakat Sumatera Utara, Politeknik Negeri Medan saat ini sudah mempunyai 23 prodi ya. Jadi dari Diploma 3, Diploma 4, atau sarjana terapan dan juga magister terapan. Maka dari itu kami Politeknik Negeri Medan membuka seluas-luasnya dan sebesar-besarnya bagi lulusan SMA dan pastinya juga bagi lulusan SMK untuk bergabung dengan Politeknik Negeri Medan dan juga sekolah-sekolah vokasi yang ada di Sumatera Utara. Karena kami siap untuk mencetak lulusan alumni-alumni yang bersertifikat, berkompetensi, siap bekerja, siap berusaha, ataupun melanjutkan studi selanjutnya. Bang, baik. Tribuners, itu diskusi pendek bagi saya, Bang. Mestinya kita harus jadwalkan lagi Tribuners untuk melihat apa sih hasil kick-off kita pada hari Rabu besok. Akan ada rekomendasi-rekomendasi pastinya yang harus kemudian dilaksanakan di tahun kedua dan tahun ketiga program ini. Nah, terima kasih sudah menyimak wawancara eksklusif program penguatan ekonomi ekosistem, program penguatan ekosistem kemitraan untuk pengembangan inovasi berbasis potensi daerah di Provinsi Sumatera Utara. Tribuners,
kita berjumpa di wawancara eksklusif berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.